Hai, Assalamualaikum, Tajahau Vanikum, welcome back to my channel. So, hari ni aku akan kongsikan cara untuk melukis sayuran cili Bangala ataupun dikenali sebagai bell pepper. Okay, tanpa menekan masa lagi, let's go. Alright guys, first of all, kita kena buat bentuk empat segi. Sebab apa kita kena buat bentuk empat segi? Sebab dalam ni kita akan buat form. Form dekat dalam tu nanti kita just lukis balik bentuk tu. Korang boleh start daripada bagaimana mana pun, daripada bawah boleh, daripada atas pun boleh korang nak lukis. So for me, I was like doing it randomly, just ikut gambar, ikut reference. Kalau korang tengok reference, ikut reference macam mana dia punya bentuk tu. Alright, bila korang dah siap melakar, korang padam balik kotak yang korang buat tu. Okay, padam, korang tengok balik kat korang punya reference, tengok mana yang tak macam tak diperlukan tu, korang padam. Okay, padam. Alright, bila korang dah siap padam, korang tengok balik gambar asal ataupun reference korang. Korang tengok balik mana yang korang sepatut tambah. Okay, tengok macam apa yang korang rasa kurang kat dalam gambar tu, korang tambah balik. Okey, untuk colouring pula kita kena sediakan semua colour-colour yang kita perlu pakai waktu kita nak colour benda ataupun subjek tu. Okey, sebagai contoh, okey ni ya. Colour-colour yang akan guna untuk colouring. Okey. So, kita kena mengkaji balik. Kita lihat kepada reference kita. Tengok warna dekat reference. Okey, first untuk aku selalu buat base je. Kita akan buat base je. Okay, base ni kita akan colour dengan benda yang light. So macam aku tak mahir lagi bab colour menggunakan colour pencil. Tapi apa yang aku boleh kongsikan, bila kita nak colour tu, kita tak perlu tekan bila kita nak start colouring. Okay, kita jangan tekan bila kita nak colour. Dia light-light je. Jangan tekan bila colour, sebab bila kita tekan tu, kita susah kena blendkan warna-warna yang lain. Okay, lupa nak cakap, kita kena perhatikan juga kat mana dia punya lighting dia, pantulan cahaya dia dekat mana. So benda tu kita kena ambil pot, kita kena faham dan kita kena buat dulu supaya kita tak colour kat bahagian-bahagian yang sepatutnya lighting. Okay, okay, lepas tu kita ambil tisu untuk kita blendkan first layer. So dengan cara ni, kita punya colour tu akan jadi lebih smooth, lebih halus. So bila korang dah settle semua base-base colour tu, and then barulah korang ulang balik apa yang aku buat tu layer by layer. Okey, barulah korang masuk sederhana gelap, barulah korang masuk gelap, dan barulah guna yang paling gelap. So dengan gunakan teknik tone ni, korang boleh mendapatkan satu image ataupun satu subjek tu dengan lebih realistik.
Alright, sampai dekat step ni, korang ulang juga macam apa yang aku buat dekat sebelah tu, korang ulang balik step-step yang sama juga daripada tone yang sederhana, tone sederhana gelap dan juga tone yang gelap. So, korang ulang balik step-step tu sampailah korang puas hati. Bila dia dah hampir sama dengan reference, barulah korang start buat highlight dia, korang tengok balik dan betulkan. Aku harap korang dapat manfaat daripada video ni dan dapat bantu korang punya lukisan untuk lebih baik daripada sebelum ni. And if korang suka dengan video ni, harap korang like dan subscribe dan share kepada kawan-kawan korang yang masih lagi belajar sama-sama dengan kita dan bersama dengan aku. Dan if korang selalu praktis menggunakan pensel warna, insyaAllah korang punya lukisan lebih baik dan lebih bagus berbanding dengan sebelum ni. So aku harap korang dapat manfaat daripada video ni, dan kalau korang suka, don't forget to share to your friends and don't forget to like and subscribe kalau korang belum. Okay, thank you guys for watching. Bye.